gambaran laluan kepada ibu penjaga yang masuk dari pintu B ke taklimat pendaftaran pelajar tingkat 1 bagi sesi 2002-2003 SMK Tinggi Bandar Pahat. Masuk dari pintu B terus saja ke depan Dewan Mustika, dan ada di sini meja meja urus dia. Dan di meja setia ni kita akan sediakan my QR code sejahtera ya, untuk pendaftaran pelajar tingkatan 1 yang bukan untuk QR sekolah ya. Maknanya dia datang khas untuk pendaftaran pelajar tingkatan 1. Dan seterusnya ada arrow menunjukkan kantin, iaitu tempat taklimat ibu-ibu penjaga. Dan dia terus lalu ikut sebelah Dewan Mustika, dan ada satu signboard lagi menunjukkan dia kena belok ke kanan. Kemudian terus lagi ada lagi signboard yang disediakan menunjukkan teruslah sehingga ke kantin. Dan sampai di kantin dia ada menunjuk arah masuk taklimat ibu penjaga. Kemudian dia duduk di sini, dan jika dia nak lihat ada senarai nama kelas anak masing-masing. Dan di sini disediakan meja untuk taklimat yang ada name tag sekali. Itulah gambaran untuk ke tempat taklimat. Nanti kita akan post pula untuk laluan ke bilik pendaftaran kelas masing-masing. Okay. See you next video.